Para demonstran dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia melakukan teatrikal membakar Kemenyan dan membawa keranda mayat di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada tanggal 17 Oktober. Tak hanya itu, sebagian massa pun terlihat menggunakan kostum dukun hingga mak lampir. Pendemo yang datang dari arah Bundaran HI berhenti di depan Patung Kuda, di mana tujuan awal adalah menuju Istana Merdeka, tetapi dihalau oleh aparat kepolisian. Massa dari SRMI secara bergantian melakukan orasi dengan mahasiswa dari ruas jalan yang berbeda. Kemudian massa mulai meninggalkan lokasi sekitar pukul 15 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Wahyu dan Ibnu Tribrata TV, salam Tribrata.